keinginan tim kampanye pasangan calon wali kota nomor urut 2 untuk menghadirkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai juru kampanye kandas sudah. Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru memastikan keinginan ini bisa dinilai sebagai pertemuan pelanggaran karena Megawati Soekarnoputri telah terdaftar sebagai tim kampanye dari pasangan calon nomor urut 1 Firdaus Ayat. Mereka sebelum malam mereka PDIP kan mau menarik dukungan. Teman secara administrasi itu enggak mungkin karena itu undang-undang enggak bisa. Terkait larangan ini, Ketua Tim Koalisi Berseri Muhammad Dun Royan mengatakan siap menerima dan akan mengikuti aturan main KPU. Tidak. Namun kan ada aturan main yang harus kita penuhi. Kalau memang aturan main itu memang tidak diperbolehkan karena adanya peraturan, ya tidak ada masalah. Sebelumnya keinginan ini muncul setelah DPC PDI Perjuangan menyatakan pengalihan dukungannya dari pasangan nomor urut 1 Firdaus Ayat kepada pasangan nomor urut 2 Septina Erizal Muluk. Billy Pranata dan Al Hafiz melaporkan.